Bimbang golongan imigran akan merampas peluang pekerjaan, jadikan rakyat United Kingdom UK, terutamanya mereka yang mempunyai masalah ekonomi, melihat imigran sebagai satu ancaman. Fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, iaitu Dato' Dr. Afifi Al-Akiti berkata, justru kerajaan UK wajar menangani masalah itu dan tidak menjadikan ia sebagai isu sosial ekonomi. Mereka datang daripada keluarga-keluarga bukan saja yang miskin dan tetapi memang datang daripada keluarga-keluarga yang ada education, yang tidak ada pendidikan yang elok dan sebaiknya. Jadi kita semua fikir kalau oh UK itu negara yang maju, kita tak sedar sebenarnya UK poverty ada and quite high juga dalam kalangan orang-orang yang sebegini rupa. Jadi the people behind this movement actually sebenarnya adalah datang daripada latar belakang yang memang hidup susah. Jadi mereka kalau kita nak nak empathy, nak faham motif mereka ni, mereka rasakan yang oh orang Islam ni datang ke negara mereka sebagai imigran, macam orang Bangla kalau kita duk fikir, kalau di Malaysia contohnya, atau orang luar yang datang untuk ambil pekerjaan mereka, untuk mengambil apa opportunity-opportunity ekonomi mereka. Jadi mereka rasa mereka tertinggal. Jadi this is a very important economic punya point that has social implikasi yang ada di United Kingdom yang kerajaan Britain memang kena tangani. Jadi ini bukan satu isu implementing menjalankan undang-undang social media tadi ya contohnya untuk ataupun seperti Dr. Mizan tadi kata, you know, we have a lot of these laws. Masalah di Malaysia ialah dia tak implement the law. So kalau di UK tu okay, they implement quite good, tetapi this becomes a social economic issue. Especially it becomes a serious economic issue. Jadi di sini kerajaan Britain mesti lihat bagaimana cara-cara untuk mereka untuk membahagikan economic pie itu dengan lebih fair, dengan lebih adil dan saksama.